Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Smart Channel. Oh ya, sebelum kamu nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen untuk support channel ini. Selamat menonton! KFC membuat inovasi baru dengan membuka gerai terkecil di dunia. Terlihat seperti miniatur, namun berfungsi sama seperti gerai KFC sungguhan. Dari video ini, kita bisa melihat dapur mininya hanya mampu menampung sepasang tangan orang dewasa. Tetapi jari tangan koki itu terlihat begitu lincah bergerak dan memberi tepung pada daging ayam sampai menggorengnya, membuat orang terkagum. Pemesan harus bertiarap untuk memesan makanan mereka, dan mereka secara hati-hati menjulurkan sebelah tangan mereka masuk ke dalam pintu yang berukuran kecil untuk mengambil makanan yang dipesan. Gerai KFC super kecil ini telah hadir di Oregon, Amerika, dan menyuguhkan hidangan seperti mini mashed potato dengan saus, mini biskuit, mini chocolate chip cookies, mini Dr. Pepper, serta 2 buah mini ayam goreng dalam satu kotak. Harganya dibanderol $5 atau sekitar Rp67.000. Setelah diketahui, gerai ini sudah ada sejak 2017 silam. Pembukaan gerai pada tanggal 16 Desember ini pun dibanjiri komentar warganet yang menunjukkan rasa kagum. Kabarnya, konsumen yang sudah mencoba makanan sajian gerai mini ini memberikan kesan bahwa dari rasa makanannya tidak ada yang berbeda dengan gerai KFC yang biasa, hanya saja ukurannya yang imut-imut. Unik banget ya teman-teman, sampai saat ini gerai tersebut belum ada di Indonesia. Kapan ya bisa hadir di sini, dan kalau lagi lapar, berapa banyak porsi yang bisa kita habiskan dengan ukuran mini seperti ini?